Ini kenapa sih kok bisa mogok kayak gini? Apa? Hah? Lala menghilang dari klinik? Atau kita teh cepetan sekarang mah, kita teh harus nyari. Ente udah cek kebenaran berita ini belum? Sudah, Pak Ustadz. Saya menerima info ini dari yayang saya, Neng Rati. Ini pasti benar, karena dia dapat berita ini dari calon adik ipar saya, si Mayang. Ustadz, Cupi, Bu Yen. Iya, Mang Bapak. Pokoknya aku pengen warga kampung Kucrit semua dikumpulin. Iya. Untuk mencari Lala. Ini demi membantu Porati. Ente kenapa? Pak RT, udah dong, jangan terlalu sedih. Oh, Pak RT sedih banget sih, kenapa sih? Nggak tahu ini. Kan bukan Porati, Lala. Kamu jangan so terharu. Teh. Kenapa? Apa? Ini kan tanah, emang dibawa tanah. Baru kamu ngebantu. Bapak. Aduh, jangan gigit. Kaki saya kamu injak. Kinjek, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak Ustadz. Bapak, Ma. Iri dengki ya. Yaudah, pokoknya kita sekarang cari si Lala sampai ketemu. Iya benar. Oh, iya benar. Ya. Kita enggak usah ke klinik karena si Reza sama si Vero udah ke sana. Oh, iya. Ya, kita mencari aja kemana, yuk. Oke, ayo, yuk kita mencari. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Bang. Ja, kita harus buru-buru nyari Lala sama Kisapin. Ayo, cepat. Kisapin, Lala. Sial! Kemana mereka? Kisapin! Kisapin! Kisapin jujur sama kita! Kemana Lala? Kisapin mau bunuh Lala kan? Kenapa, Ki? Saya bukan pembunuh. Dan saya tidak tahu Lala kemana. Justru saya sekarang sedang mencari mereka. Bohong kan, Kisapin? Jujur aja sama kita. Di mana Lala sekarang? Di mana Kisapin sembunyiin si Lala? Saya curiga. Rindu yang melakukan ini semua. Gak mungkin. Rindu itu kelihatan polos, kelihatan baik. Gak mungkin dia bisa ngebunuh orang. Kisapin mending sekarang ngaku deh sama kita. Kalian salah. Rindu nggak sepolos yang kalian kira. Ia adalah dalang dari semua pembunuhan ini. Jadi benar, rindu yang sudah membunuh semua pasien saya yang ada di kamar 13 ini. Iya. Saya tahu semuanya, Ki. Tapi saya diancam mau dibunuh sama Rindu. Saya takut. Maka saya berusaha mengusir mereka. Siapa saja yang menempati kamar 13 dengan cara nakut-nakutin mereka kalau Kisapin itu jahat. Rindu membunuh mereka secara pelan-pelan lewat racun yang dimasukkan ke botol ramuan. Termasuk meracuni Kisapin sendiri.
sebagai balasan. Ricky Sarpin udah membunuh ibu. Saya kenal Jihan. Ibunya Rindu. Pada saat Jihan meninggal, saya sengaja mengajak Rindu untuk bekerja sama saya, supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya. Tapi ternyata dia bekerja di sini karena dendam. Dendam dikiranya saya yang sudah membuat ibunya meninggal. Kisapin, Aki jujur sama kita. Kemana Lala, Tante Mayang, dan Zalina? Jihan pernah bercerita sama saya kalau dia punya rumah di tengah hutan. Tapi Kisapin tahu rumahnya di mana? Ya. Kita ke sana sekarang. Gigi, ayo. Temenin kita. Ayo. Ya. Kita ganti seragam dulu ya. Pak, mau apa ya, Pak? Ya, Pak. Apa yang rusak ya? Ya ini kenapa ya? Biasanya nggak kayak gini loh. Aduh, gimana dong? Aku nggak ngerti lagi. Coba lihat yang sebelah situ deh. Sini, sini. Iya, iya. Yang mana ya? Itu, tuh. Ini. Oh. Kalian semua itu mati. Mohon, Rindu, aku mohon jangan. Rindu, aku mohon.